bersangkutan dan kawanannya. Oke, ini kita. Untuk pelaku sudah berhasil kita amankan berdasarkan informasi dan juga dibantu oleh warga, berhasil diamankan oleh kepolisian. Kemudian yang bersangkutan diamankan, dilakukan pemeriksaan dan juga penggeledahan. Terdapat beberapa barang bukti pada yang bersangkutan, yaitu diantaranya satu lembar print out buku rekening tabungan, kemudian satu potong pakaian perempuan, satu potong kerudung, satu buah tempat usung gigi, 11 potongan kecil plastik bekas minuman mineral, satu buah lempengan kecil terbuat dari besi, satu buah lem, kemudian satu lembar tanda penarikan dari ATM, satu buah ATM Mandiri, kemudian satu buah ATM Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BRI Britama, ATM Bank BJB, dan ATM Bank Mayora. Kemudian ada lagi satu buah dompet warna coklat merek Montblanc, tas pinggang warna coklat merek Falco, serta uang tunai sebesar 2 juta rupiah.